Hukum ibu memberi zakat kepada anaknya. Assalamualaikum. Jom bersama saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Persoalan ini telah dijawab dalam Irsyadul Fatwa siri ke-518. Dan ini juga telah dijawab oleh islamweb.net. Jawapannya begini. Seorang ibu dibenarkan malah disunatkan untuk memberi zakat kepada anaknya yang fakir atau miskin. Ini dibolehkan kerana tanggungjawab memberi nafkah bukan menjadi kewajipan sang ibu, tetapi ianya adalah tanggungjawab bapa mereka. Oleh itu, zakat ibu boleh diberikan kepada anak-anaknya. Tetapi bila ketiadaan bapa, maka kewajipan memberi nafkah jatuh ke atas ibu untuk menanggung anak-anaknya. Pada masa itu, barulah sang ibu tidak dibenarkan memberi zakat kepada anak-anaknya. Ini apabila anak itu termasuk dalam asnaf fakir dan miskin. Maka hukum memberi zakat kepada anak-anak itu tidak dibenarkan kerana memberi nafkah sudah menjadi tanggungjawab si ibu apabila ketiadaan bapa. Namun memberi zakat sama ada dari ibu atau bapa kepada anak-anak mereka apabila bukan termasuk dalam asnaf fakir atau miskin, maka hukumnya dibenarkan. Ini apabila anak-anak berada dalam asnaf lain seperti berhutang yang syar'i, al-gharimin atau fi sabilillah ataupun menjadi amil. Hukumnya boleh kerana zakat itu tidak menjadi gantian nafkah atau lari dari tanggungjawab. Pada masa yang sama, nafkah tetap dikeluarkan kepada anak-anak di bawah tanggungan mereka. Ini jelas apa yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Qala ashabuna wa yajuzu ayyadfa'a ila waladihi wa walidihi min sahmil amilin wal mukatabin wal gharimin wal ghuzzah idza kana bi hadhihi sifah. Maksudnya, para ulama Syafi'iyah menyebut dan diharuskan memberi zakat kepada anak dan bapanya daripada bahagian golongan amil zakat, al-mukatibin, golongan dalam perjanjian, golongan yang berhutang dan golongan yang berperang apabila memiliki sifat-sifat tersebut. Lihat al-majmu' syarhul muhazzab. Pendapat yang sama juga disebut dalam kitab al-fiqhul manhaji. Kesimpulannya, pertama, ibu boleh memberi zakat kepada anak yang berada dalam asnaf zakat apabila bapa mereka masih ada. Kedua, ibu tidak boleh beri zakat pada anak yang berada dalam asnaf fakir dan miskin bila suaminya telah meninggal kerana tanggungjawab memberi nafkah sudah menjadi tugasnya. Ketiga, bapa tidak boleh bagi zakat kepada anak-anak yang berada dalam asnaf fakir dan miskin kerana nafkah anak-anaknya itu menjadi tanggungjawabnya. Keempat, bapa atau ibu boleh bagi zakat kepada anak-anak mereka yang bukan berada dalam asnaf fakir miskin tetapi berada dalam asnaf yang lain. Semoga sedikit membantu. Assalamualaikum.